بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ke-10 daripada tanda-tanda besar hampirnya berlaku kiamat, berdekatannya masa. Masa menjadi cepat, sama ada pusingannya cepat ataupun kita merasa cepat masa itu. Cepatnya putaran masa menjadi salah satu daripada amaran hampir berlakunya kiamat. Perkara ini dinyatakan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna min ashrati as-sa'ati an yataqaraba az-zamanu wa yanqusa al-'ilmu wa tadhhara al-fitanu wa yalqa ash-shuh wa yakthura al-haraj." Akhrajahu asy-Syaikhan. Artinya, sesungguhnya di antara tanda-tanda hampir berlakunya kiamat itu ialah berdekatannya jarak masa, berkurangnya ilmu agama, lahirnya fitnah-fitnah, yakni perkara-perkara yang merosakkan, berlakunya kebakhilan dan banyaknya berbunuh-bunuh. Di sini disebut banyak perkara menandakan hampirnya kiamat. Yang pertama ialah berdekatannya jarak masa. Jarak masa hari dan malam, minggu, bulan dan tahun berlaku dengan cepat kerana pusingan dunia yang sudah menjadi tidak teratur lagi, ataupun perasaan manusia yang sibuk dengan urusan-urusan dunia tak cukup, sehingga tak cukup masa dan merasakan masa terlalu cepat. Berkurangannya ilmu agama, dimatikan para ulama kemudian diangkat ilmu agama, kurang mempelajari ilmu agama, ini tanda yang besar. Lahirnya fitnah-fitnah, perkara-perkara yang merosakkan, sama ada zahir ataupun batin. Zahirnya ialah merosakkan cuaca alam sekitar, merosakkan musim, dengan sebab manusia melakukan kerosakan di atas muka bumi. Dibuang bukit bukau, dikambus payu dan sungai, ditebang pohon-pohon dengan cara yang tidak menentu, dicabut batu dan seumpamanya, dilakukan berbagai ujian-ujian senjata, peperangan, merosakkan alam sekitar, merosakkan cuaca dunia, sehingga udara menjadi beracun dan rosak. Kerosakan rohani, keruntuhan akhlak, perangai manusia, banyaknya maksiat, dosa-dosa, berlakunya kebakhiran, manusia menjadi kedekut, bakhil untuk menolong, untuk menyumbang, bersedekah, mengeluarkan zakat dan lain-lain. Banyaknya berbunuh, sama ada peperangan yang besar berlaku menggunakan senjata-senjata pemusnah yang besar, yang boleh membunuh manusia berjuta jumlahnya dalam sekali mata. Senjata kuman, senjata nuklear, senjata beracun, senjata pemusnah digunakan untuk menang berperang, menyebabkan berlakunya kerosakan.
Dan yang terkini, dalam masa sehari dua ini, Amerika telah menggugurkan bom yang paling kuat di Afghanistan. Bom yang paling kuat, bukan nuklear, bukan atom, tetapi senjata pemusnah bom yang kuat, dinamakan ibu segala bom, digugurkan di Afghanistan untuk berperang bila dia merasa dia tak boleh lawan dengan senjata-senjata yang dia ada. Dia gunakan senjata-senjata yang besar. Apa yang berlaku di Syria, tuduh-menuduh dia antara satu sama lain, belum dia siasat, maka dia ambil tindakan masing-masing tuduh-menuduh di antara satu sama lain. Ini semua adalah ke arah melakukan peperangan-peperangan yang besar. Di samping berlakunya jenayah, merompak, menyamun, membunuh, dendam dengan tidak ada akhlak dan perangai yang baik, akan banyaknya jenayah membunuh di dalam masyarakat. Ini di antara tanda-tanda akhir zaman. Kemalangan-kemalangan, bukan sahaja kemalangan jalan raya, termasuk kemalangan-kemalangan yang lain, ini adalah tanda-tanda kemusnahan. Dan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zamanu fatakunu as-sanatu kash-shahri wash-shahru kal-jum'ati wa takunu al-jum'atu kal-yawm wa takunu al-yawmu kas-sa'ati wa takunu as-sa'atu kad-darmati min an-nar. Akhrajahu at-Tirmidzi wa qala gharibun. Artinya, tidak berlaku kiamat sehinggalah berdekatannya masa. Setahun menjadi seperti sebulan, sebulan seperti satu Jumaat seminggu, dan satu Jumaat seminggu seperti sehari, dan sehari seperti satu masa yang pendek sahaja, dan satu masa itu seperti nyalaan bara api yang kecil sahaja. Nyala tujuh api padam dirasa sekejap. Perkara ini berlaku apabila Allah menjadikan putaran bumi berjalan lebih cepat, sebagaimana berlakunya naik matahari dari arah barat, tidak seperti perjalanan biasa, menandakan hampirnya umur dunia. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas segala-galanya. Allah Ta'ala Maha berkuasa kerana Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta seluruh alam, yang menjadikan peraturan-peraturan kepada seluruh alam. Allah Ta'ala boleh mengubah peraturannya dengan kuasanya. Dan Allah Ta'ala menghukum manusia bila manusia melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menetapkan peraturan kepada seluruh alam. Malaikat ada peraturan, manusia ada peraturan, binatang ada peraturan, pohon kayu ada peraturan, laut, sungai, bukit, bukau, gunung, ganang ada peraturan, awan-awan yang berawak di udara ada peraturan, guruh dan petir ada peraturan, semua ada peraturan. Bila makhluk-makhluk ini dirosakkan peraturannya, maka berlakulah kerosakan di atas muka dunia dan alam ini. Wallahu a'lam.